Mbak Yu, ini tes spesial. Rasanya jos gandos. Iya. Saya lagi bikin konten untuk TikTok ya. Nanti dibuka Mbak Gemblung TikTok saya. Oke. Sampean tuh usianya berapa kok masih tampak cantik, masih tampak ceria? 58. Ah, tenane. Temen. Nah, kok saya melihat wis duwe putu telu. Saya melihat kok seperti baru usianya baru 21 tahun loh. Waduh. Ya karena berwisata. Berwisata itu bikin karena hati gembira. Nah, happy. Gembira. Iki malah putune telu iki. Ini kalau ini usianya 3. 53. Ah, yang bener. Ya. Kayaknya ini usianya masih baru 16 tahun loh, saya melihat loh. Wah, guys ya, ini saya di tempat Bu Yaten ya. Ketemu tamu dari mana, Mas? Tamu dari? Dari Jakarta. Dari Jakarta, dari Batavia ya. Yang saat ini berkunjung ke UMKM Rengginan Bu Yaten. Kesan-kesan berwisata di kawasan Borobudur bagaimana? Fun trip dengan VW Safari. Asik? Asik. Apalagi? Datang ya. Semuanya pasti bagus sekali. Dan ini rambutnya kok hampir sama itu dengan yang itu. Ini enak sekali tehnya. Oh, tehnya ini memang teh anu apa spesial nih. Spesial. Dan Anda diantar oleh driver handal kita. Apa kabar, Bro? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada hari Rabu ini tampak ceria sampean, tapi tampak capek. Sudah berapa anu trip? Satu kali. Baru satu kali. Wah, iya. Itu kendala ya. Iya. Di dunia wisata ya, kalau hujan memang jadi kendala. Tapi it's okay, semuanya baik-baik saja dan semua menikmati wisata di kawasan Borobudur. Dan tamu dari Jakarta ini sedang berkunjung ke UMKM Rengginan Bu Yaten. Tempo hari Bang Sandiaga Uno, sohib saya ini, sohib baik saya. Saya sok ngobrol sama beliaunya ya. Juga pernah berkunjung ke UMKM Rengginan. Ya sekarang ini sohib saya ini rambutnya pendek ya. Itu saja ngobrol saya. Salam pariwisata berkelanjutan. Berwisata tetap beretika. Ini apa? Salam pariwisata berkelanjutan. Berwisata tetap beretika.